semua ya. Baik, Ketua Kelas 9G Satria, tolong pimpin doa untuk semuanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Kalian
mudah-mudahan setelah kalian belajar mengenai tabungan ini atau praktek ini, kamu tahu ya, mungkin di sini masih sifatnya teori, tapi selanjutnya kita akan praktek masuk ke dalam lab. Kamu harus tahu apa yang namanya itu praktek itu yang termasuk praktek. Satu itu ada namanya keyboard ya, yang buat ngetik, ada namanya monitor, ada namanya CPU, ada mouse, ada mesin printer dan lain sebagainya. Tapi gampangnya ya, kalian kalau belajar yang namanya hardware itu intinya yang bisa dipegang saja ya, yang bisa pegang dan terlihat oleh mata ya, keras ya, namanya juga hardware atau perangkat keras ya. Kamu belajar komputer juga harus tahu dasarnya terlebih dahulu ya sayang ya. Namanya belajar komputer, oh komputer ini nggak mungkin bisa jalan kalau tanpa adanya yang namanya perangkat. Jadi paham sayang ya? Paham. Yang pertama sistem komputerisasi itu ada yang namanya software atau perangkat lunak. Ada yang namanya hardware atau perangkat. Nah, yang hari ini kita bahas mengenai perangkat saat ini ya. Nanti itu manfaatnya banyak sekali ya. Yang jelas era sekarang zamannya visualisasi, semuanya serba menggunakan komputer. Ya, insya Allah dengan kalian masuk ke dalam fase D ini, ya kalian kelas 7 masuk ke fase D ini, kalian sudah mengerti yang namanya sistem komputerisasi lewat materi atau mata pelajaran informatika ini ya. Jadi tetap semangat, biarpun ini adalah pelajaran baru buat kalian, terutama kalian ini masih senang-senangnya dari fase C ya, dari anak SD masuk ke dalam fase D, kelas 7 SMP. Yang jelas kalian harus tetap semangat karena dapat materi baru. Oke ya, itu ya, tolong ya diperhatikan sayang ya. Oke anak-anakku semua, untuk permulaan dari materi kita mengenai sistem komputerisasi pada perangkat keras ini, Pak Amir akan memberikan kalian mengenai pretest lebih dahulu, di mana pretest ini adalah untuk mengukur sebenarnya kalian sudah tahu belum sih mengenai perangkat keras ini ya. Pretest ini akan Pak Amir share lewat Google Form ya, GF ya. Ada kuotanya semua kan ya? Ada, alhamdulillah. Yang nggak ada kuota nanti Pak Amir kasih kuotanya, gitu ya. Oke, begini saja. GF-nya Pak Amir share lewat WhatsApp grup kelas ini ya. Tenang, soalnya hanya 5 soal saja dan soalnya itu pilihan ganda 5 soal ya. Kalian silakan, sudah Pak Amir share di grup WhatsApp kelasnya, silakan kalian buka semua HP-nya ya. Kerjakan. Tidak ada yang salah, yang ada masih proses ya. Kalaupun salah juga nanti enggak bakalan diomelin ya. Nanti kita perbaiki bareng-bareng ya. Oke, silakan. Pretestnya segera dimulai ya. Buka HP-nya masing-masing ya. Bentuknya itu adalah Google Form. Oke. Rahmat, kenapa enggak buka HP? Enggak bawa HP. Oke, enggak apa-apa. Untuk Rahmat sementara kelupaan enggak bawa HP tidak apa-apa ya, Rahmat ya. Oke, silakan nanti bisa lihat bareng, join sama temennya, share ya. Berkolaborasi boleh, enggak apa-apa mengerjakan bareng ya. Ada lagi di sini yang tidak membawa HP? Bawa HP semua. Ada Budi bawa HP kok itu. Bawa ya. Temennya asal ya. Oke, silakan, selamat mengerjakan. Saya kasih waktu sekitar berapa menit kira-kira perlunya? Oke, karena soalnya hanya 5, perlu waktunya adalah hanya 10 menit saja ya. Jawab sesuai dengan kalian yang dimengerti apa, gitu aja ya. Oke. Terima kasih, selamat mengerjakan soal pretest ini. Oke, terima kasih kalian sudah menganalisa atau sudah mempelajari materi yang sudah Pak Amir share lewat grup kelas kalian ya, PPT itu sudah analisa. Bagaimana, apakah kalian cukup jelas sebelumnya? Kalau nanti belum jelas, nanti kita bisa diskusikan. Oke, kelompok 1, bagaimana, jelas materinya, PPT-nya?
Jelas mengenai sistem komputerisasi ya, perangkat keras ya, jelas. Oke, kelompok 2 bagaimana, sudah jelas? Sudah paham ya? Alhamdulillah, paham semua. Kelompok 3, ya nggak apa-apa, tetap semangat, biarpun cuma berempat. Sudah cukup jelas ya, PowerPoint-nya ya? Oke, kelompok 4, bagaimana? Cukup jelas materinya? Sudah dianalisa semua ya, analisis semua ya. Oke. Kelompok 5, cowok-cowok keren ini, jelas bagaimana? Menurut kalian, ini PowerPoint-nya ada tampilan khusus yang harus diperbaiki apa tidak? Tidak, Pak. Tidak, sudah cukup jelas. Oke. Kira-kira nanti setelah ini, kalian saya suruh membuat PowerPoint mengenai materi yang perangkat keras ini, bisa tidak? Bisa, Pak. Bisa, ya. Sekarang mah gampang ya, kan udah diajarin juga. Oke, halo cewek cowok yang kelompok 6, bagaimana? Sudah cukup jelas materinya? Kalian bisa mengerti ya? Oke, alhamdulillah. Kalau emang satu kelas ada 6 kelompok, kalian sudah mengerti semua. Mudah-mudahan nanti, karena materi selanjutnya kita itu adalah brainware ya. Kalau sistem komputerisasi itu ada 3, ada software, hardware, dan brainware. Software udah lewat, hardware yang sekarang ya sudah kalian ajarin, sudah pahamin, pelajarin sama kalian. Terus kalian juga sudah menganalisis PowerPoint-nya, materinya sudah jelas semua. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya nanti kita sudah bisa memasukin materi, yaitu perangkat atau sistem apa? Brainware. Oke, ya, terima kasih. Kelompok 1 namanya siapa? Siapa namanya? Prof. Siti Rahman. Bagaimana dengan pembelajaran materi kita kali ini mengenai hardware atau perangkat keras? Sudah tahu semua sudah mau akhir pembelajaran kita. Pak Amir akan nge-share link untuk yang kedua kalinya di WhatsApp grup kalian. Ini untuk post-test ya. Kalau tadi yang pertama itu kalian share, saya share mengenai pre-testnya, itu hasilnya sangat bagus ya. Mudah-mudahan sekarang pun sudah Pak Amir kasih materinya, post-testnya lebih bagus lagi ya. Oke, silakan kalian buka WhatsApp grupnya, silakan klik linknya. Di situ sudah Pak Amir share link untuk post-test kalian. Kalau tadi soalnya hanya 5, untuk post-testnya soalnya ada 10 ya. Saya harap kalian tidak keberatan ya, karena ini post-testnya juga pasti kalian bisa menjawabnya gampang ya. Oke? Oke? Siap dikerjakan post-testnya? Oke, terima kasih. Salah satu perangkat keras, contohnya yang pertama ini ada namanya printer ya. Ini jenis printer. Contoh
monitor. Monitor. Contohnya kita menggunakan monitor PC all in one ya. Alhamdulillah anak-anakku semua, kegiatan belajar kita kali ini sudah selesai, dari mulai post-test ya, dari mulai awal sampai akhir ya. Boleh tidak Pak Amir ngasih pantun terlebih dahulu sebelum kita pulang? Boleh ya. Oke, boleh. Oke. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Cakep betul? Cakep. Oke. Kalau ada umur yang panjang, tentu kita berjumpa lagi. Oke, untuk kegiatan akhir, sebelum kita pulang, saya minta Satria selaku ketua kelas untuk memimpin doa untuk pulang. Oke. Ayo. Oke, teman-teman, marilah sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan informasi, berdoa dimulai. Oke, berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu materi kita mengenai brainware atau tenaga pelaksana. Terima kasih, silakan. Boleh pulang ya, tapi sebelum pulang jangan lupa mejanya silakan bisa ditapikan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.